warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Om, ini efeknya udah jadi. Efek buat gitar dalam satu FX ini ada 4 jenis efek ya. Kabinet simulator, delay, distortion, dan noise gate. Terus di sini ada send returnnya. Ini on off send return. Ini untuk output, ini untuk input. DC 9 volt negative center. Terus apa lagi ya? Ini kabsim. Kabsim ini 4 yang ini. Ini udah ada kotak-kotaknya sih sebenarnya lebih mudah ya. Untuk delay ini 3 ini. Untuk distorsi ini 5 ini ke sini. Untuk noise gate sensitif di sini. Jadi noise gate sensitif, distortion, bass middle treble, gain dan level, dan 4 ini toggle, 4 toggle ini untuk fitur distorsi. Untuk delay, time, mix, repeat, untuk kabinet simulator, bottom top, flat, dan gain. Sudah sih, itu aja. Ini true bypass, saya nyoba efek ini dari output ini ke mixer Asley 804 dan output speakernya pakai Simbada ya. Ini suaranya. Ini pakai kabinet simulator. Ini platnya. Ini bottomnya. Ini topnya. Saya coba pakai trans channel ya. Itu kabinet simulator. Lebih lanjut saya nanti mau gabungkan dengan distorsi ya, supaya lebih di speaker handphone lebih kerasa perbedaannya. Untuk delay ini timenya, mix, untuk repeat, simpel sih segitu kalau delay ya. Ini untuk distorsi, ini keluar dulu semua. Ini sound pertama. Ini untuk booster high. Jadi kalau di high gain, booster highnya sebaiknya dimatikan saja supaya noise-nya nggak terlalu gede. Ini untuk booster mid. Nah, dua ini karakter distorsi. Ini pertama. Ini yang kedua ke atas. Ini ke bawah, ini ke atas sudah beda lagi. Nah, saya cek EQ-nya di sini. Ini bass. Ini middle. Treble-nya. Ini level. Ini untuk noise gate. Nanti saya lanjut ke noise gate. Ini untuk gain paling gede, ini ke atas dua-duanya. Ini noise-nya segini. Ini gain-nya. We'll be right back.
Ini noise nya segini. Ini pakai noise gate. Ini noise gate nya udah di full. Ini saya off kan dulu noise gate nya. Ini posisi ground tangan ya. Belum tereliminasi. Jadi untuk high gain dengan gain di arah jam 2 atau jam 3 lah, posisi sensitif di arah jam 12 sudah aman sih. Nah, kalau mau lebih sensitif lagi, kalau di full ini udah. Nah, ini paling sensitifnya paling full, di sebaiknya digunakan di gen yang mentok. Sensitifnya juga boleh mentok lah. Tapi udah ngekat frekuensi. Kalau nggak pengen ngekat frekuensi sih di arah jam 3 atau jam 4. Kurang lebih seperti itu untuk pemakaian. Silahkan seperti biasa diatur sesuai selera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.